Penjual gorengan di Kelurahan PK Bata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat kebingungan. Setelah harga minyak goreng melambung, kini giliran harga gas LPG yang naik. Minyak goreng yang biasanya berada di harga Rp11.000 per liter kini menembus angka Rp20.000. Bahkan gas LPG pun ikut-ikutan naik, mencapai Rp20.000 per tabung. Harga modal yang meningkat ini tak sejalan dengan harga jual gorengan. Pedagang pun tak berani menaikkan harga lantaran takut konsumen akan berkurang. Mereka pun terpaksa mengurangi produksi agar penurunan keuntungan yang menembus angka 50 persen dapat ditekan. Oh, Kematis penghasilan berkurang, jadi yang dapat untuk, yeah. mau kasih naik harga juga, kasih juga pembeli, yeah. Mau, ya bagaimana lagi mau diatur kalau pisang pun tidak bisa juga dipotong kecil-kecil. Kini pedagang hanya bisa berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian khusus bagi nasib pedagang kecil, seperti dengan mengadakan operasi pasar minyak goreng bagi pedagang dengan harga normal. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Arbab RTV.